Lantas apa dampak konflik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan bagaimana antisipasi Indonesia dengan adanya konflik antara kedua negara ini? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yaitu Azumari Azra, Cendikiawan Muslim, Ibrahim Zargar, akademisi Iran, dan melalui sambungan telepon ada pelaksana tugas Jubir Kementerian Luar Negeri, Tuku Faiza Syah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Faiza Syah terlebih dahulu untuk memastikan bagaimana evakuasi warga negara kita yang berada di Baghdad maupun di Teheran dan wilayah-wilayah lain yang mungkin saja terdampak akibat memanasnya konflik Amerika-Iran, Pak Faiza Syah. Yang dapat kami sampaikan, seperti juga tadi sudah dikutip apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, kita mempersiapkan contingency plan yang dari setiap waktu bisa diperbaiki atau direvisi tergantung tingkat keamanan yang ada di sana. Katakanlah saat sekarang sudah di posisi siaga 3, apabila kondisi kemudian mengharuskan kita bergeser ke siaga 2 atau siaga 1 sekalipun, jadi kita harus siap dengan langkah-langkah evakuasi warga negara kita di sana. Oke, ada lokasi khusus yang disiapkan oleh KBRI kita untuk menampung WNI kita andai kata hal yang tidak diinginkan terjadi? Ada lokasi yang tentunya seperti KBRI dan Wisma Kepala Perwakilan menjadikan tempat yang disiapkan pada saat sekarang. Namun yang pastinya pada saat kondisi sekarang kita dalam posisi siaga 3, okay, maka identifikasi lokasi masyarakat dan membangun komunikasi terus dilakukan antara kedutaan besar kita dengan masyarakat Indonesia yang ada di baik di Irak maupun di Iran. Oke, Anda barangkali juga berkomunikasi dengan pihak KBRI untuk memantau bagaimana tensi terakhir di Baghdad maupun di Teheran belakangan ini, malam hari ini, Pak Faiza Syah. Memang kita terus komunikasi dengan perwakilan kita di sana, bahkan dalam beberapa waktu bisa dilakukan video conference. Bisa mencoba menangkap suasana kebatinan di lokasi. Itu yang terus kita lakukan dari waktu ke waktu, menit ke menit, kita terus membangun komunikasi. Memang sulit secara tegas menyatakan bagaimana tingkat eskalasi konflik pada saat sekarang. Itulah sebabnya pada kondisi seperti potensi eskalasi atau di eskalasi terjadi, Kemlu dalam hal ini Menteri Luar Negeri membangun komunikasi untuk mencoba melihat potensi negara-negara juga ikut berperan dalam mendeskalasi potensi konflik. Ya, saya coba sapa Pak Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ibrahim, selamat malam waktu Indonesia. Pak Ibrahim. Oke, ke Pak Azra terlebih dahulu. Pak Azra, Anda mengikuti betul bagaimana tensi antara Amerika Serikat dan Iran ini terus meningkat dalam beberapa waktu belakangan ini. Yang ingin saya tanya kepada Anda adalah bagaimana seharusnya pemerintah kita bersikap dan warga kita tentu juga punya persepsi yang berbeda-beda soal ini. Pak Azra. Ya, yang pertama saya kira apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dengan perwakilan kita menyiapkan skenario terburuk ya, yang mungkin akan menimbulkan dampak terhadap warga negara kita yang ada di Timur Tengah ini, itu satu hal yang kita memberikan apresiasi. Nah, cuma saya kira Indonesia harus bermain lebih dari itu ya, karena pertama Indonesia juga sebuah negara besar, dan yang kedua Indonesia itu juga sebetulnya bisa mengambil inisiatif membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB ya, untuk membicarakan ini supaya kedua belah pihak ini menahan diri. Jadi walaupun hari ini Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak akan membalas serangan Iran dan bahkan menyatakan tidak ada korban 80 tentara Amerika itu tidak ada, walaupun diklaim oleh Iran lebih dari 80 tewas begitu ya. Tapi kan kemudian Donald Trump nambah embel-embel akan memperlakukan sanksi yang lebih berat lagi begitu. Jadi oleh karena itu ini sementara ini saya kira
kemungkinan tensi menurun itu masih agak jauh, apalagi okay. Iran juga memberikan ancaman untuk melakukan serangan-serangan ke beberapa negara yang tadi disebutkan itu, termasuk ke Israel, ke Haifa, ke Dubai dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu saya kira Menteri Luar Negeri kita bisa mengambil inisiatif membicarakan masalah ini di Dewan Keamanan PBB agar masalah ini bisa, eskalasinya ini bisa diturunkan. Nah okay. Yang kedua, saya kira juga karena kebetulan Presiden SBY juga mau ke Timur Tengah, ke Emirat tanggal 11 besok ini, maka saya kira Presiden Jokowi juga bisa mengundang, ya kan, menyerukan, menghimbau atau mengambil inisiatif agar OKI melakukan pertemuan darurat, KTT OKI darurat, ya, bisa dilakukan karena ini kan negara-negara ini kan yang terlibat di situ itu kan juga anggota OKI, Iran juga anggota OKI, Arab Saudi yang sekutu Amerika juga adalah OKI. Saya kira Indonesia dan Malaysia saya kira bisa memainkan peran sebagai penengah di situ, ya. Jadi Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Mahathir Mohamad saya kira bisa mengambil inisiatif-inisiatif untuk bisa melakukan langkah-langkah agar OKI ini membicarakan dan bisa menurunkan tensi ketegangan yang terjadi di Timur Tengah secara keseluruhan. Nah, saya nggak tahu apakah Turki misalnya juga bisa diikutkan, ya. Kalau Turki ini kan juga belakangan sebetulnya lebih berpihak juga ke Qatar. Qatar ini juga didukung oleh Iran begitu. Jadi saya lihat peluang-peluang bagi negara-negara seperti ini untuk memainkan peran menurunkan tensi, mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga atau terjadinya gejolak ekonomi, kenaikan harga minyak misalnya, saya kira ini perlu segera dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, saya kembali ke Pak Ibrahim di Teheran, Iran. Pak Ibrahim, bagaimana sesungguhnya respon pemerintah Iran setelah Donald Trump mengumumkan sanksi ekonomi merespon serangan yang dilakukan ke Baghdad, Irak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kira di Indonesia itu sudah malam, di Iran masih sore. Dan tentang masalah ekonomi embargo, selama 40 tahun kami di Iran hidup di bawah tensi. Sekarang resolusi Islam Iran, Iran mulai membantu Palestina, Muslim-Muslim yang terbang ini. Dan oleh karena ini, masalah tensi, masalah embargo, itu masalah yang biasa bagi masyarakat Iran. Sebelum beberapa tahun, ketika Trump menjadi presiden, dia membuat paling kuat embargo yang Amerika mampu membuat terhadap Iran. Apa maksud saya? Trump atau orang yang lain, sama sekali tidak bisa menambah embargo terhadap Iran. Karena tidak ada embargo yang lain dalam ekonomi, dalam politik, dalam... sekarang itu sangat susah kalau kami mau beli obat dari Amerika. Okay. Hampir mustahil. Yeah. Semuanya di embargo. Tidak ada embargo yang baru setelah waktu Iran menyerang Amerika, menyerang pangkalan militer Amerika. Tidak ada embargo yang baru. Yang sudah ada sebelum selama 2 tahun yang ini masih ada. Oke, jika demikian, seberapa serius kemudian akan ada langkah reaktif berikutnya yang disiapkan oleh pemerintah Iran untuk menanggapi apapun politik luar negeri yang dimainkan oleh Amerika Serikat? Tentang masalah ekonomi maksudnya itu? Iya, tentang politik, karena disebutkan akan mengancam menyerang beberapa negara termasuk Uni Emirat Arab dan juga Israel. Tidak ada ancaman dari Iran terhadap negara Muslim seperti Emirat atau Arab. Ada yang terhadap Israel. Ya, Iran dengan jelas mengatakan kalau Amerika membalas dan menyerang Iran, ada aktivitas yang lain terhadap kaum Muslimin di Iran. Mm-hmm. Iran langsung akan menancurkan Haifa, Tel Aviv dan beberapa tempat di Israel dalam rudal-rudal yang lebih kuat daripada apa yang digunakan di Irak. Tapi
terhadap negara-negara yang lain kecuali Israel, tidak ada ancaman, kecuali pada hal mereka membantu Amerika, memberikan fasilitasnya kepada Amerika supaya Amerika bisa menyerang Iran. Kalau satu negara melakukan ini, negara Muslim atau non-Muslim, membuat Israel, membuat Amerika dalam perang di antara Iran dan Amerika kalau terjadi, Iran akan menunjukkan sistem militer negara-negara tersebut juga. Tapi kalau tidak ada masalah begitu, walaupun Amerika menyerang Iran dan Emirat, Qatar, Arab Saudi tidak membantu, pasti semuanya akan aman. Ibrahim, terima kasih untuk waktu Anda untuk menginformasikan bagaimana pandangan dari lokasi Anda di Teheran, Iran. Dan kita masih akan berbincang nanti dalam segmen berikutnya bersama dengan Pak Azra dan juga Pak Faizasyah dari Kementerian Luar Negeri.